Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jurnal Ini Official. Nah, di video kali ini aku pengen kasih informasi nih. Jadi ini aku karena ini baru pertama kali ke Jepang, terus kita beli pembalut dan ternyata pembalutnya itu setelah dibayar gitu kan, setelah dibayar di kasir, kasirnya itu ngasih kayak bungkus gini, kayak bungkus. Ya sebenernya kayak bungkus makanan gitu kan, karena ini gambarnya gambar makanan gitu. Dan kita tadi habis beli di Saikomart. Nah, tadi pas nyampe ke Apato itu sempet bingung sih, kayak emang tadi kita beli makanan ya, tapi ternyata seinget aku ini beli pembalut. Coba kita buka. Bener kan, ini pembalut. Jadi aku baru tahu kalau di Jepang itu beli pembalut dikasih ini gitu, dikasih kayak apa ya ini namanya, wadah kayak paper bag gitu yang kayak gini, tapi paper bagnya gambarnya gambar makanan. Mungkin biar ini kali ya, menjaga privasi kita yang beli, makanya mungkin dikasih ini. Tapi ini serius kayak yang beda banget gitu kan sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ya udah, asal beli satu ini ya udah gitu, pede-pede aja gitu kan. Terus juga dari kasirnya juga ya udah gitu, kasih kayak gini gitu. Tapi kalau di Jepang ini beneran ini apa ya, beneran hal yang baru banget gitu buat orang Indonesia yang pertama kali datang ke Jepang. Jadi ini ternyata. Nah, ini aja sih info untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.